Hai semuanya, kali ini aku sedang berada di Bandung lagi nih, dan aku mampir ke toko Victory Aksesoris. Tepatnya lokasinya berada di Jalan Asia Afrika nomor 68 Braga Regol Kota Bandung. Lokasinya itu dekat dengan Masjid Raya Bandung dan dekat juga dengan alun-alun Bandung. Nah, sekarang aku sedang berada di lantai 1. Di sini menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan pernak-pernik home decor lainnya. Ada untuk peralatan dapur, ada untuk hiasan dinding, dan ini ada untuk taruh tempat lilin. Bentuknya unik-unik dan lucu-lucu, harganya juga terjangkau. Lalu ada lampion-lampion untuk di kamar, ini lucu banget ya, gemes deh. Ada berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam ukuran ya, dan warna juga ada. Tuh bentuknya benar-benar lucu banget. Nah, di sini juga jual berbagai macam masker untuk anak dan juga untuk orang dewasa ya guys. Oke, kita lanjut naik ke lantai 2. Sebelum naik ke lantai 2, di sisi sini itu berbagai macam cermin untuk home decor ya. Ini bentuknya bagus-bagus banget, lucu-lucu banget. Buat kalian yang suka home decor, wajib banget kesini. Dan pas sampai atas lantai 2, di sini menjual berbagai macam kebutuhan untuk menjahit, guys. Di sini ada berbagai bentuk renda, terus benang, pokoknya peralatan untuk menjahit. Di sini tuh banyak banget buat kalian yang suka bikin-bikinan ya. Ini wajib banget kesini. Terus selain itu juga ada kotak-kotak untuk kayak seserahan gitu loh. Nah, ini juga banyak banget jenis mote-mote atau yang buat kalung, tasbih, dan lain-lain lah. Nah, ini kotak untuk seserahan gitu, sama buat naro perhiasan gitu loh kalau buat akad nikah. Lucu banget bentuknya, berbagai macam model. Nah, ini juga banyak keranjang-keranjang dari rotan gitu, dari besi juga ada. Aduh, gemes banget sih ngeliatnya ini. Bagus-bagus banget. Bisa buat pot bunga juga, keranjang cucian, terus buat naro-naro bumbu segala macam tuh banyak banget di sini. Nah, ini dia rotan-rotan buat naro aqua, buat naro ini keranjang-keranjang buat piknik ini, gemes banget. Lucu banget. Nah, di sini juga ada pot bunga dan vas bunga berbagai macam warna dan jenis pot bunga, vas bunga deh maksudnya. Itu tuh lucu banget, gemes banget. Oh ya, kalian juga kalau kesini harus hati-hati banget ya guys. Ini tuh kayak gangnya sempit gitu, terus ada barang pecah belah, takutnya kesenggol, jatuh, pecah, berarti kalian harus beli ya kan. Terus di sini juga ada berbagai macam bunga palsu, bunga artificial ya kan, bagus-bagus banget tuh. Terus lihat dong di kanan ini ada wall decor gantung tuh, gemes banget. Sama ada juga dream catcher yang gede banget,
itu aku beli. Terus ada dream catcher yang mini gitu, lucu banget, beneran lucu. Nah, terus ini ada wall decor yang bisa ditaruh di dinding atau juga bisa di meja. Berbagai macam tulisan, motivasi, terus ada tulisan Allah, Muhammad. Pokoknya, ya ampun, bagus-bagus banget, beneran asli. Kalian harus datang ke sini, guys. Pokoknya. Nah, itu ada tulisan home yang lumayan besar buat taruh di dalam rumah, ya kan? Bagus banget. Dengan berbagai macam warna. Nah, ini ada pajangan bunga, cocok nih buat ditaruh di depan pintu. Nah, ini kayaknya aku dari lantai 3 ya, mau turun ke lantai 2 lagi. Cuma di tangga ini ternyata berbagai macam bunga artificial ya. Tuh, bagus-bagus banget. Nah, itu dia dream catcher-nya, gede banget. Bagus. Nah, ini dari lantai 2, kita turun lagi ke lantai 1 lagi. Ini kita ke lantai 1 lagi. Ternyata aku belum ke ruangan yang sebelah sini. Di sini ada banyak jam dijual, terus kayak ada bros, terus ada kalung, cincin, gelang, anting, tuh bagus-bagus banget. Nah, ini udah di bagian kasir, aku udah mau bayar apa yang udah aku ambil tadi. Oke, terima kasih, bye bye. Thank you for watching, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Follow juga Instagramnya, rumah_byuyan.